صل على شهيدنا محمد وعلى آله شهيدنا محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على شهيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga semuanya senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kembali kepada saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Asa, dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini akan saya bacakan dari studio alam. Kebetulan hari ini memang menjelang hujan gelap sekali. Mudah-mudahan saya pribadi Bung Jepri dapat bisa melaksanakan membawakan acara. Sudah mulai jatuh hujan. Kembali lagi pada atensi salah satu saudara Mbak Emi yang ada di kota Cirebon. Atensi beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Jepri, saya Mbak Emi. Salam silaturahim, salam kenal, salam senggol Bung Jepri ya. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, saya ini terus terang punya problem pribadi Bung Jepri. Sebetulnya belum lama, baru 2 minggu yang lalu Bung Jepri. Saat itu kan tengah hari. Pada saat itu cahaya matahari memang cukup panas lah, seperti itu Bung Jepri. Memang kondisinya cuaca bagus. Saat itu kan saya ada di sawah, memang lupa membawa air minum Bung Jepri. Niat saya ingin ke sawah tetangga mau minta minum. Tiba-tiba ada yang memapah saya, ibu aus ya, bilang begitu. Udah saya terima aja karena memang saya lagi aus. Begitu saya menerima dan minum, itu setelan, orang tersebut menghilang Bung Jepri. Malamnya Bung Jepri, begitu saya pulang, saya gak bisa ngomong Bung Jepri, hanya gak bisa ngomong saja. Makanya saya kalau ngomong sama keluarga pakai bahasa isyarat, kalau susah ya saya pakai tulisan, begitu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusi ya Bung Jepri, bagaimana saya ingin bicara sama orang lain dan mengamalkannya. Sedangkan misalnya saya berdoa-doa sholat witir, atau saya biasa menjaga sholat malam, termasuk saya sering zikir berkepanjangan malam Bung Jepri. Mohon solusinya Bung Jepri, bagaimana solusinya, barangkali ada solusinya yang terbaik buat saya supaya sebelum puasa tiba saya bisa bicara kembali, pulih kembali Bung Jepri. Yang saya rasakan begini Jepri, Bung Jepri, kalau malam saya gak kuat Bung Jepri, hawanya panas leher saya dan gatel. Padahal saya tidak makan apa-apa, hanya kejadian minuman itu aja yang dikasih seseorang yang tidak kenal. Karena mungkin saking ausnya saya main minum aja. Begitu saya telan, orang yang memberikan tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak Bung Jepri. Itu yang membuat saya khawatir dan kaget. Kalau memang manusia, kenapa dia menghilang begitu saja di depan mata saya Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri, siapa kasih dia sebenarnya. Terima kasih atas semuanya, atas saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emi dari Cirebon ya, dari kota Cirebon. Terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Asadam. Kembali kepada atensi Ibu Emi, persis tengah hari ya ada kejadian di sawah. Itu
tidak lepas dari penunggu ada lingkup Anda. Yang Anda kedapatan diberikan air minum di situ, coba Anda tengok kembali kalau Anda masih merasa penasaran. Di situ ada satu pohon waru yang benar-benar rindang. Betul enggak ya? Disitulah salah satu jin si penghuni pohon tersebut. Kalau kita tahu secara mata batin, disitulah ada rumah penghuni gaib. Salah satunya adalah jin yang sedang rese dengan Anda. Kembali lagi kepada Ibu Emi, ini belum terlanjur ya, baru seminggu dua minggu yang lalu ya. Mestinya Anda waktu itu ikhtiar ya kepada Ustadz, ya orang-orang ahli agama lah, minta bantu doanya dengan air doa apa bagaimana seperti itu ya. Tadi Anda tidak menceritakan hal itu ya. Coba Anda wasilah minta bantuan Ustadz atau orang rumah yang ahli baca Quran ya. Bacalah surat Yasin 3 kali ya. Terus surat Al-Kahfi 1 ambal, dilanjutkan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 15 kali, ayat kursi 15 kali, suratul Fatihah 13 kali ya. Nanti surat An-Nas 3 kali. Ya, kembali lagi surat Al-Fatihah sampai suratul Al-Ikhlas masing-masing 9 kali ya. Nanti siapkan air doa yang banyak boleh. Dengan niat ya Allah, saya niatkan engkau melalui doa, melalui perantara air doa ini untuk diminum hamba ya Allah. Mudah-mudahan suara saya bisa kembali pulih dan leher yang sakit hilang. Angkat penyakitnya ya Allah. Apabila ada sesuatu gaib yang ada dalam tubuh hamba, keluarkan dari tubuh hamba. Apabila masih ada di rumah hamba, keluarkan dari rumah ini tubuh hamba ya Allah. Lindungilah hambamu ya Allah. Kembalikan, sempurnakan suara atau vokal saya ya Allah, agar kembali normal, kembali seperti setiap kala. Harus Anda tiupkan dengan bacaan la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Anda minum ya. Nanti setelah minum, kan nanti tadi saya katakan siapkan air doa yang banyak. Nanti buat nyipretin lingkup rumah Anda sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar, seputar dalam rumah maupun luar rumah, sambil membaca tasbih ya. Jangan sampai berhenti sampai kelar nyipretin. Nanti jangan lupa dibagi air doa itu di tempat di mana ada kejadian awal. Sambil berjalan dari rumah menuju ke tempat tersebut, jangan lupa niatkan baca surat Fatihah dulu, surat Al-Kahfi 107-110, baru dilanjutkan sambil jalan membaca tasbih ya, sampai benar-benar sampai ke sana, sampai nyipretin, sampai kelar, sampai kembali lagi ke rumah. Selawatan terus atau membaca satu tasbih terus, supaya makhluk-makhluk tersebut tidak akan pernah mengikuti Anda kembali ya. Mudah-mudahan untuk saudaraku Ibu Emi yang ada di Cirebon, mudah-mudahan Anda lekas kembali normal, vokalnya bisa kembali, bisa bicara ya. Insya Allah akan membantu. Untuk Ibu Emi, seandainya setelah saya mengupload video ini kurang lebih 1 minggu, ternyata Anda belum ada hasil, dipersilakan Anda hubungi saya kembali. Insya Allah akan saya berusaha datang ke Anda, saya akan merukia Anda dan sekaligus membuatkan air doa untuk Anda ya. Ibu Rodia, jangan lupa ya, itu bisa buat sikiran berkepanjangan malam ya, setelah sholat isya tidur dulu boleh, nanti sholat taubat nasuha, hajat, witir dan sholat tahajud ya. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, buat diamalkan setiap hari. Untuk hari berikutnya boleh semampunya Anda, tidak harus sekian. Itu untuk pembukaannya saja ya. Mudah-mudahan Bu Emi, semoga Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Ini biodata Anda yang original di bawah ini ada ya. Saya bantu doa secara jauh, mudah-mudahan cepat normal kembali suara Anda ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, karena waktu jualan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu sama dengan acara yang sama. Tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, baik penyampaian, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinash shiratal mustaqim.